dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka berdua, annahuma syahada ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, bahwa mereka itu bersaksi ya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ya, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala, tidak ada satu kaum yang duduk hanya untuk berzikir kepada Allah illa, kecuali mendapatkan banyak sekali keutamaan. Yang pertama, illa haffathumul malaikat, kecuali para malaikat itu turun di dalam kelompok yang sedang berzikir tadi itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu kasih sayang Allah itu dilimpahkan seperti hujan di dalam majelis itu. Majelis orang yang ingat kepada Allah ya. Kemudian wa nazalat 'alaihimus sakinah, orang-orang yang duduk di situ itu diberikan sakinah, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namanya satu persatu di hadapan malaikat. Hadirin wal hadirat, pernahkah kita terbayang kalau Allah menyebut nama kita? Ya. Ada seorang sahabat, ini saya berikan contoh ya. Ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ya. Ubay bin Ka'ab ini dulunya pendeta Yahudi ya. Lalu kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kemudian turun ayat yaitu surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, dan seterusnya ila akhiril ayat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat itu. Lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Ubay, ini surat bicara tentang engkau. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut nama saya? Kata baginda Rasulullah, iya, Allah menyebut nama kamu. Nangis dia, luar biasa. Sejadi-jadinya dia nangis. Gitu ya. Dia merasa enggak layak disebut sama Allah SWT. Nah, hadirin wal hadirat, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam punya kesempatan untuk disebut nama kita oleh Allah SWT. Caranya gimana? Zikir kepada Allah. Ketika kita duduk di majelis zikir, maka nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, maka jangan pernah kita merasa bosan duduk walaupun cuma baca beberapa. Lalu kemudian kita pergi. Ya, tapi duduk di situ nama kita disebut sama Allah. Selain tadi diberikan rahmat, diberikan apa namanya ketenangan, malaikat pun turun mendoakan ya.